الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. أيها الولد، وهي seorang anak. عيش hiduplah ما شئتَه sesuai apa yang kamu ingini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Artinya kebaikan atau keburukan silahkan kamu milih yang ingin kamu lakukan. Mau kamu lakukan kebaikan, keberuntungan untukmu, keselamatan bagimu, faedah yang akan kamu dapatkan. Tapi sebaliknya, keburukan bila kamu memilihnya, maka kehancuran, kebinasaan dan penyesalan akan kamu dapatkan. Jadi Allah memberikan ikhtiar kepada kita, pilihan. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Lalu diciptakan manusia dengan memiliki sifat ikhtiar. Di manusia itu ada hak untuk memilih satu dari dua, baik atau buruk. Di situ dinilai kecerdasan seseorang. Kalau dia ingin hidupnya bahagia, senang di akhirat, maka ia akan meninggalkan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, menggantinya dengan ketaatan, kebaikan, dan ibadah. Kenapa dia memilih akhiratnya atau kesenangan di akhiratnya? Karena dia tahu kesenangan di akhirat tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh ketakutan dari penyakit dan yang lain sebagainya. Kalau di dunia mau makan banyak, ada kekhawatiran sakit. Banyak sambal, ada kekhawatiran sakit. Banyak gaji, ada kekhawatiran sakit. Banyak daging, ada kekhawatiran sakit. Banyak buah ini, banyak buah itu, ada kekhawatiran. Punya duit banyak, kita mau pakai ini, mau pakai itu, mikir, nanti habis. Barangkali nanti saya butuh ini, saya butuh ini. Sesaat kebahagiaannya, kesenangannya dicampur dengan kekhawatiran. Tapi di akhirat enggak ada. Inti kesenangan enggak mikir adanya penyakit, tidak ada habis dan lain sebagainya. Seneng. Ini orang yang pinter akan memikirkan kebahagiaan akhiratnya, yang mana kebahagiaan akhiratnya tidak akan ada hentinya. Sebagaimana di dalam hadis yang kemarin, Al-Kayyisu, siapa di antaranya yang amila lima ba'dal maut, perbuatan kesehariannya
untuk kehidupan setelah matinya. Ya, orang yang cerdas adalah perbuatan dalam kesehariannya itu untuk kehidupan setelah mati. Jadi tidak dinikmati duniawinya, ya, tapi ia melakukan ketaatan, kebaikan, meninggalkan kemaksiatan atau kesenangan nafsu demi hidup di akhirat senang dan bahagia. TKI berangkat ke luar negeri kerja. Kalau TKI ini tujuannya supaya nanti bisa hidup senang di Indonesia, maka dia di sana akan hidup apa adanya. Terima gaji dia gunakan sesuai, pas, ngepres, tidak lebih. Yang lainnya ditabung. Nerima gaji dipakai kebutuhannya. Yang tidak dibutuhkan walaupun dia kepingin ditahan. Kenapa? Niatnya dia hidup di negerinya setelah pulang dari kerja enak, senang. Ketika hidup di sana, teman-temannya mungkin jalan-jalan ke sana, kemari, makan ini, makan itu, duduk di sini, duduk di situ, dia enggak. Dia di rumah. Diajak, saya di rumah aja. Makan apa adanya. Kenapa? Keinginannya dia bukan seperti teman-temannya. Tapi keinginannya dia ketika pulang, dia menjadi orang yang senang dan bahagia. Punya duit banyak, modal kerja, akhirnya punya usaha sendiri. Tidak perlu berangkat ke luar negeri. Sedangkan temannya enggak. Terima gaji, dipakai seneng-seneng, nyelenginya sedikit. Pun terima gaji, dipakai seneng-seneng, nyelenginya sedikit. Bahkan mungkin enggak nyelengi. Antara nyelengi sedikit atau enggak nyelengi. Akhirnya kerja tok luar negeri, pulang, berangkat lagi luar negeri, pulang, berangkat lagi luar negeri. Kenapa? Enggak ada modalnya dia untuk buka usaha sendiri. Tabungannya pun untuk sampai di rumah dia pakai untuk ini, untuk itu, habis. Sama dengan kita hidup di atas dunia. Kalau kita hidup di atas dunia, duniawi yang kita urusi, akhiratnya sedikit atau bahkan enggak ada akhiratnya, nanti susah kita. Susah kita kembali enggak bisa. Enggak bisa akhirnya. Wes, nganggur. TKI tadi misalnya sudah enggak boleh kembali lagi. Peraturan yang sudah keluar negeri sekian tahun bekerja enggak boleh kembali lagi. Nganggur dia. Mau kerja enggak punya modal, enggak kerja butuh, bingung. Akhirnya hina. Sama orang yang hidup di atas dunia. Kalau yang dia ingini, dia senangi, ini hanya dunia, 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 dunia. Lupa akhirat atau akhiratnya sedikit, pulang dia bingung dia. Mau kembali enggak bisa. Akhirnya penyesalan. Mau kembali enggak bisa, penyesalan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, Rabbi rji'un la'alli amalu salihan fi ma taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa ga'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kembalikan aku hidup di atas dunia. Untuk apa? La'alli amalu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dari amal-amal soleh yang bisa aku lakukan tapi aku tinggalkan semasa hidup di atas dunia. Atau supaya aku bisa beramal soleh sehingga aku enggak susah, enggak sedih seperti ini. Katanya Allah, kalla inna kalimatun huwa ga'ilu, sudah kepastian, ketentuan, enggak bisa dirubah. Orang yang sudah mati enggak akan mungkin kembali. Yes. Sudah. Apa yang dia tunggu? Nanti hari kebangkitan. Di barzakhnya dia susah, sedih, nangis, menyesal. Di akhiratnya akan lebih sedih, akan lebih menyesal, dan akan lebih menangis. Makanya Allah mengatakan, "Ish masyid." Katanya, "Ish masyid." Ish. Mau hidup kayak apa? Terserah kamu. Terserah kamu. Tapi diingatkan, innaka mayyitun. Ingat bahwa kamu akan mati. Maksudnya apa?
kamu hidup sekarang itu ada waktunya. Tapi setelah kamu mati, bukan berarti kehidupan setelahnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Kehidupan setelahnya masih terhubung dengan kehidupan sebelumnya. Dalam arti kehidupan setelahnya ini ya, tergantung kehidupan sebelumnya. Kamu dikasih pilihan, monggo, silahkan, mau hidup model apa ya, terserah. Tapi kamu harus ingat, kehidupan setelah kamu mati sesuai dengan kehidupan yang kamu lakukan sebelum mati. Kalau yang kamu lakukan sebelum mati itu ibadah ketaatan, kamu akan senang, akan bahagia. Jadi kesenangan hidup setelah mati itu tergantung saat hidup di atas dunia. Sebaliknya, kesusahan, kesedihan, penyesalan setelah mati itu juga sama, tergantung daripada kehidupan sebelum mati. Makanya diingatkan, isma syi'ta innaka mayyitun. Kamu akan mati. Jadi kamu memiliki waktu hidup di atas dunia sekian dan kamu akan mati. Nah, karena itu diingatkan kamu akan mati ini agar kita tidak menyia-nyiakan umur kita. Tidak menyia-nyiakan. Jadi kamu dikasih kesempatan ini. Kamu memiliki satu kesempatan. Kamu harus dapat menggunakannya dengan baik. Bila kamu sia-siakan kesempatan yang terbaik ini, maka kamu akan menjadi orang yang hancur dan binasa. Kalau orang-orang kan mengartikan mumpung urip sepisan, seneng-seneng, keliru ini. Salah. Kenapa? Ini kesempatan yang sekali yang kamu dapatkan. Kesenangan kamu setelahnya itu tergantung ini. Kalau kamu meninggalkan atau menyia-nyiakan satu ini, maka kamu akan menyesal dan akan binasa selama-lamanya. Jadi ini kesempatan yang baik kamu dikasih oleh Allah. Hidup di atas dunia itu adalah kesempatan, satu-satunya kesempatan yang kamu miliki. Untuk apa? Antara untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya, memasuki surganya Allah dengan rahmatnya, atau mendapatkan murka, azab dan nerakanya Allah, neraka Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Satu di antara dua. Ini satu-satunya waktu. Makanya kalau kita tidak menyia-nyiakan umur kita, Allah akan memberikan yang terbaik dan yang abadi. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, yang kita dapatkan mungkin hanya kesenangan dunia yang sifatnya itu fana, sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di atas dunia ini fan, akan binasa, akan hancur, akan hilang. Ya. Karena itu kita harus bisa benar-benar memaksimalkan kehidupan kita untuk kebaikan bila kita ingin bahagia selama-lamanya. Sehingga dalam sebuah syair dikatakan apa? Kulil kuta wal zamis sukuta wa allilin nafsa wa ilalu nafsi bi annaha tamut wa dhikruha baina yadil hayi alladhi la yamut. Makanlah makanan yang kamu miliki. Wal zamis sukut, jangan banyak berbicara, banyak diam. Dan ingatkan jiwamu, nafsumu, bi annaha tamut, akan mati. Wa dzikruha baina yadayil hayyil ladzi la yamut, karena telah disebutkan dan nanti akan dihadapkan kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sehingga ditulis itu di kuburannya Imam Abu Hanifah,
Jadi di kuburannya Imam Abu Hanifah ada tulisan, ya waqifan biqabri mutafakkiran bi amri bil amsillat bil amsi kuntu mithlaka gadan tasiru mithli. Jadi di kuburannya ditulis, ya, tulisannya, wahai orang yang berdiri menghadap kuburanku, mutafakkiran bi amri, yang sedang berpikir apa yang terjadi kepadaku. Orang yang sudah masih hidup itu ke kuburan, kadang yang dipikirkan yang dalam kubur tadi itu, apa yang didapatkan, apa yang diberikan, pikir, atau apa yang sudah dilakukan di atas dunia, ya, dan lain sebagainya, ya. Bi amri, bil ames, urusanku yang berlalu. Jadi mikir, oh Imam Abu Hanifah seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini, diceritakan kebaikannya atau diceritakan keburukannya. Kuntu mithlak, ya, kemarin dan sebelum-sebelumnya aku seperti kamu. Artinya apa? Berdiri di kuburan melihat kuburan, ya seperti itu, mikir orang ini dulu kerja ini, orang ini dulu kesana kemari, orang ini sering kesini, orang ini sering kesitu, persis dengan orang yang datang ke kuburanku, ya. Tapi ghadan tasiru mithli, esok hari kamu akan menjadi sepertiku, diziarahi. Sekarang kita menziarahi, tapi nanti kita diziarahi. Sama itulah orang yang hidup bakal mati. Kalau sekarang kita berziarah, nanti kita akan diziarahi. Artinya apa? Dulu orang yang dalam kubur itu hidup seperti kita, mereka mati, kita hidup, dan nanti kita mati akan ada datang orang setelah kita yang hidup. Dan kematian ini enggak tahu. Ya, kematian datangnya enggak tahu, yang jelas pasti datang. Pasti datang. Karena itu dikatakan di dalam sebuah syair, fa in kunta la tadri mata tamut fa laman bi annaka la tabqa ila akhiri. Ya. Fa in kunta la tadri, maka jika kamu tidak mengetahui, ya, mata tamut, kapan kamu mati? Artinya apa? Bahwa kamu tidak mengetahui kapan kamu mati. Fa laman bi annaka la tabqa ila akhiri dahri. Maka ketahuilah bahwasanya engkau, ya, la tabqa, tidak abadi, tidak kekal sampai akhir masa. Yes. Ya. Jadi kita dikasih pilihan ini. Ya. Kita disuruh hidup semau kita. Tapi kita dikasih ikhtiar, suruh milih antara yang baik atau yang buruk. Baik, insyaallah ujungnya surga. Buruk, ujungnya adalah neraka. Lalu wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa yang ingin kamu cintai, istrikah, anakkah, hartakah, ya, kekayaan, kerajaan, kedudukan, pangkat, dan yang lain sebagainya. Cintai apa yang ingin kamu cintai. Kamu mencintai motor, kamu mencintai mobil, kamu mencintai HP, kamu mencintai rumah, kamu mencintai istri, anak, dan lain sebagainya. Cintai apa yang kamu ingin cintai. Tapi fa inna kamu farikun, kamu akan meninggalkan, kamu akan meninggalkannya, kamu akan berpisah darinya. Karena orang yang hidup itu satu di antara dua, antara meninggal atau ditinggal. Berarti apa? Akan terpisah kita, akan terpisah. Kita mencintai rumah, kita akan terpisah dari rumah. Kita mencintai motor, mobil, kita pun akan terpisah. Mencintai pangkat, kedudukan, kita pun akan terpisah. Kerajaan akan terpisah dari kita. Enggak selama-lamanya menjadi milik kita. Motor enggak selama-lamanya menjadi milik kita. Bisa rusak, enggak laku dijual, atau kita mati, motor kita milik ahli waris. Sama halnya mobil, sama halnya rumah. Begitu juga istri. Sama.
Intinya kita boleh mencintai segala sesuatu yang ingin kita cintai, tapi kita harus ingat bahwa itu kita akan terpisah darinya. Tapi ada sesuatu yang kita cintai tidak akan terpisah dari kita. Nah, itu yang harus kita pilih. Cintailah sesuatu yang tidak akan terpisah darimu. Teman akan terpisah, harta akan terpisah, istri anak akan terpisah. Jangankan di barzah, di hari kiamat itu, di hari kiamat aja mereka sudah enggak mau. Enggak mikir kita, enggak mikir yang lain, mikir dirinya masing-masing. Ya ma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lari satu dari yang lain. Bapak lari dari anak, suami lari dari istri, kakak lari dari adik, teman lari dari temannya, lari, gak ngurus. Jangan kiamat, insya Allah kalau ada kebakaran dan kita berada di dalam satu rumah, kita pun ingin menyelamatkan diri kita, gak ngirakan yang lain, gak memerhatikan yang lain. Harta kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kita banyak beramal, kebaikan, ketaatan, tuh ini teman sejati yang tidak akan terpisah dari kita. Sekalipun kita di alam kubur ditemani. Karena itu dikatakan apa? Jenazah itu diikuti oleh tiga. Atau orang diikuti tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ketika dia mati, harta meninggalkan dia. Harta meninggalkan dia. Ketika dia mati, hartanya meninggalkan dia. Dipastikan dia mati, harta yang banyak, yang besar, langsung menjadi milik ahli waris, bukan punyanya dia lagi. Dengan kematiannya sudah meninggalkan dia. Ini baru mati nih, mati nih. Tek mati. Langsung pindah kepemilikan. Punya siapa? Ahli waris. Yang kedua, keluarga. Keluarga menemani kita sampai kuburan. Sudah masuk, ditinggal kita. Gak mungkin anteng, duduk, manis, nginep beberapa hari. Jangan nginep beberapa hari, wes. Tinggal di situ sekian jam aja. Orang-orang pulang semuanya yang nyelawat masih duduk. Iya sebentar toh, paling setengah jam. Setelah itu mari mulai. Satu jam, dua jam pulang. Gak ada yang sampai setengah hari. Apalagi satu hari, apalagi beberapa hari. Jadi dia mati, diantarkan ke kuburan, ditinggal. Dua meninggalkan, sisa satu, amalnya. Amalnya meninggalkan dia? Enggak. Amal tidak meninggalkan dia. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, Al-Qur'annya, istighfarnya, sholawatnya, ilmunya, ini tidak meninggalkan dia. Semua meninggalkan dia, dia ini duduk manis, nunggu, dampingi, nemeni, sampai kapan? Ya sampai akhirat nanti. Sampai akhirat. Loh, ini yang patut kita cintai. Kenapa? Tidak akan terpisah dari kita. Kalau keluarga akan terpisah, harta akan hilang, kekayaan, jabatan juga begitu. Nah, kita supaya tidak sedih. Lah kalau kita ketinggalan istri, anak sedih. Kalau kita benar-benar mencintai, wow, sedih, nangis, bahkan mungkin histeris dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencintai sesuatu yang tidak akan terpisah, kita gak akan sedih. Apalagi kalau kita mencintai mereka karena Allah, mencintai istri, mencintai anak karena Allah, mereka meninggal, hakikatnya tidak meninggal dari kita, cuma terpisah kehidupan, tapi hakikatnya mereka masih bersama kita. Makanya cintai
sesuatu yang tidak akan terpisah darimu. Nah, jadi semua apa yang kita miliki ini adalah pinjaman yang sewaktu-waktu akan diambil. Nah, sesuatu waktu akan diambil. Makanya apa yang kita makan akan hancur, apa yang kita pakai akan rusak. Nah, tapi apa yang kita amalkan daripada yang kita ketahui daripada ilmu itu akan abadi. Nah, akan abadi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hah? Beramallah. Amal yang kamu ingini, amal baik atau amal buruk. Fadhol. Mau beramal apa? Amal baik. Amal buruk, terserah kamu. Lakukan. Tapi diingatkan fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan sesuai amal kamu. Kalau kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan kebaikannya, balasan kebaikannya. Keburukan yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan azabnya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan sedikit kecil akan menerima balasan baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi besar dan banyak. Begitu juga keburukan, kemaksiatan kecil sedikit akan mendapatkan balasan buruknya. Akan mendapatkan balasan buruknya. Kamu akan mendapatkan in khairan fa khair wa in syarran fa syar. Kalau kebaikan maka kamu akan mendapatkan balasan baiknya, kalau keburukan maka kamu akan mendapatkan balasan buruknya. Afal ya'mal salihat wal yasir ila jannah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan balasan baik, ya, derajat yang tinggi, surganya Allah, ya berarti kebaikan dan kebaikan yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan balasan buruk, ya kemaksiatan dan kemungkaran, maka kita akan mendapatkan azab, murka dan nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini semuanya dikembalikan kepada kita. Kita mau hidup model apa, mau mencintai apa, mau beramal seperti apa, itu dikembalikan semuanya kepada kita. Ya. Mau milih yang mana? Kita dikasih oleh Allah akal dan dikasih sifat ikhtiar bisa memilih. Lah akal itu tidak akan mungkin memberikan kepada pemiliknya keburukan. Karena apa? Dinamakan akal itu apa? Limtina'i sahibihi minir tigabil fawahish, mencegah orang yang memilikinya dari perbuatan yang buruk. Kan gitu? Yamna'u sahibahu min irtikabil fawahish. Itu akal. Jadi dinamakan akal karena menghalangi, mencegah orang yang memilikinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Lah kalau akalnya tidak mencegah, berarti sama dengan dia tidak memiliki akal. Karena itu Allah mengatakan mereka itu kal an'am balhum adhal, seperti binatang bahkan lebih buruk daripada binatang. Karena apa? Akalnya tidak terpakai, tidak menghalanginya, dia menghalangi dari keburukan. Lah kita dikasih wewenang mau hidup seperti apa, beramal seperti apa, mencintai siapa, kita dikasih wewenang. Tapi kalau kita berakal, kita akan pasti memilih yang baik, memilih yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan untuk diri kita. Ya, gitu. Kita harapkan mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang harus kita cintai, apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita jalani dalam kehidupan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.